setelah tadi break dari wisata negeri di atas angin atau wisata Bukit Cinta. Nah, pemandangan super keren terlihat di sini teman-teman. Keren teman-teman, memang betul-betul keren. Wes. Mantap tenan rek. Jalannya jan jos, bener-bener mantap. Wah, api Mas. Wes. Jalur atas angin Kabupaten Bojonegoro. Ternyata luar biasa. Wes, keren Mas. Jalur ular tangga. Duh, jalur ular tangga Mas, mantap temen Mas. Monggo, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya teman-teman. Rute menuju, rute alternatif dari Saradan menuju Kota Bojonegoro. Setelah tadi break dari wisata negeri di atas angin atau wisata Bukit Cinta. Nah, pemandangan super keren terlihat di sini teman-teman. Dengan kondisi jalan yang menurun tepat di bawah kita itu, wah, pemandangan kayak kayak apa Mas Jo? Kayak Bukit Teletubbies. Di sini masuk dusun atas angin teman-teman. Makanya kenapa tadi ada wisata atas angin, negeri di atas angin. Tadi aku dapat info dari warga setempat karena memang berada di dusun atas angin, Desa Ndeling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Dan video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu jalan alternatif dari Saradan menuju Kota Bojonegoro. Seperti ini jalur jalannya, kondisi jalurnya. Terus saat sampai di sini di dusun Wates, di dusun apa ini kok Wates, dusun atas angin ini, kondisi jalan cukup menurun teman-teman, banyak rambu-rambu hati-hati terpampang di sebelah kiri kita, di sisi kiri kita cukup menurun. Terus setelah itu berbelok dengan belokan kiri seperti ini. Ada pengerjaan juga membuat semacam pengaman ya, tanggul gitu mungkin di sebelah kanan. Awas Mas. Dengan kondisi jalan yang cukup menurun, ternyata pemandangannya jos memang teman-teman. Pemandangannya luar biasa mantep, apalagi saat berada di salah satu wisata negeri di atas angin atau wisata Bukit Cinta tadi. Dari atas terlihat pemandangan yang super keren. Oke, ini berapa kilo Mas Jian Mas? Emang 40 kiloan ya. Dari sini masih berjarak kurang lebih berapa tadi? 40 km kalau nggak salah teman-teman. 40 km ke arah Kota Bojonegoro kalau nggak salah, aku lihat di Google Map tadi. Sedangkan jalur alternatif menuju Kota Bojonegoro kalau dari Saradan tadi, dari pertigaan jalur Saradan itu masih sekitar 65 km. Mau mendahului tapi jalan kondisinya seperti ini, cukup berbatu. Aduh. Berlobang dan sedikit berbatu. Sampai di sini mulai dicor lagi teman-teman jalurnya.
Jadi kalau dari Saraden itu kita melewati beberapa kecamatan teman-teman dan beberapa desa. Ada kecamatan Saraden di Kabupaten Madiun, terus kecamatan Sekar sudah masuk di Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu depan nanti mungkin kecamatan Dander kalau nggak salah ya. Sudah masuk dekat dengan wilayah kota Bojonegoro kalau sampai di kecamatan Dander nanti. Wis mudun nih Mas ya. Wis mudun ya iki ya. Posisine ya, wis menurun ya. Sing apik ya Dik Mang berarti Mas, jalan-jalan Mang ya. Jalane ya. Tadi sebetulnya kita mau menerbangkan drone teman-teman, cuman kok drone-nya enggak ada sinyal. Terbang terus setelah itu putus sinyal, enggak bisa terbang lagi. Dengan terpaksa akhirnya kita enggak bisa mempersembahkan keindahan jalur ini dari atas. Mohon maaf. Coba nanti kalau memang ada sinyal, kita mau terbangkan drone apabila ada spot-spot menarik lagi, spot-spot keindahan lagi, spot-spot keren lagi. Barangkali sudah ada sinyal. Sekarang kita memasuki area hutan jati lagi ya kalau salah, ini sebelah sisi kanan dan kiri kita. Wasik, jalur wasik. Di sini juga ada penerangan teman-teman, ada lampu penerangan, tiang-tiang lampu gini. Jadi kalau malam gitu mungkin nggak terlalu gelap karena ada penerangan seperti ini. Hati-hati ada proyek pengerjaan. Asik. Ada rambu-rambu hati-hati lagi di depan kita. Kondisi jalan naik. Setelah ini, nah ini ada rambu-rambu. Cukup naik dan berbelok ke kiri dan terus ke kanan. Nah seperti ini jalurnya, asik teman-teman, bener-bener. Pemandangannya juga was, ditambah dengan suasana dan angin yang sepoi-sepoi gini. Perjalanan jauh nggak terasa capek dengan pemandangan yang sekeren ini. Sampai di sini cuman lumayan teman-teman, lumayan naik. Kamas motor metik kok. Otomatis bisa. Wah, asik teman-teman. Sumpah asik, bener-bener asik. Masih sepi gitu, terus belum begitu rame. Tapi enggak berani ngebut teman-teman. Karena banyak tikungan, naikan turunan, asik. Asik, rek. Kelihatannya cornya ini juga belum begitu lama teman-teman.
mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ya, melihat kondisi cornya masih bagus, relatif bagus juga. Terus ada penerangan lampu juga, kelihatannya juga masih belum begitu lama terpasang. Untuk kendaraan roda 4 sendiri, umpama lewat sini juga aku rasa ya bisa dilalui teman-teman, relatif ya nggak begitu sulit, tidak begitu mudah, relatif bisa dilalui lah oleh kendaraan roda 4 umpama kalian mau lewat jalur ini. Cuman kalau malam sendirian lewat sini teman-teman, ini ini tadi kita melewati ada beberapa ratus meter hutan jati gini, belum kita jumpai apa ya, permukiman penduduk. Wah keren mas, di sisi kiri kita teman-teman kelihatannya keren sekali jalurnya. Wah subhanallah, jalur atas angin, jalur alternatif Caradan Bojonegoro, keren teman-teman, bener keren. Wah apik mas, liuk-liuk ya, kayak negeri di atas angin ya, negeri atas angin, jalur atas angin Bojonegoro ini keren teman-teman, beneran keren. Pemandangannya juga jos. Wah, seperti ini jalur atas anginnya Bojonegoro, jalur atas angin yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang menghubungkan Caradan Bojonegoro. Wah, keren mas jalurnya mas. Sampai di sini kondisi jalan paving teman-teman. Apik mas, keren. Aduh, wah keren mas, jalurnya mas. Wah, pemandangannya jos teman-teman. Ini sekarang jam 9 lebih seperempat. Kondisi jalan paving bergelombang sesampai di sini. Aku coba tak berhenti dulu teman-teman, barangkali sudah bisa menerbangkan drone. Wih keren, sumpah naik keren mas. Wih keren sekali teman-teman, tak berhenti dulu sejenak dulu. Wes, oh di sana proses betonisasi, proses pengerjaan di cor teman-teman. Seperti ini jalur atas angin yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kesana Caradan, iya mas. Kesana kota Bojonegoro. Wih keren sekali. Coba tak nerbangkan drone teman-teman, barangkali bisa. Kayak jalur ular tetangga gitu ya. Iya mas, kayak ular tetangga ya jalurnya. Meliuk-liuk. Ular tetangga. Sayang drone-nya nggak ada sinyal teman-teman, nggak bisa terbang. Akhirnya lanjut. Lanjut dulu. Tapi seperti ini sudah bisa menikmati keindahan jalur ini. Sampai di sini seperti ini kondisi jalannya. Dan di depan masih proses tahap pengerjaan pengocoran. Tadi mobil juga ada yang lewat teman-teman. Tapi saat sampai di sini ya harus bergantian yang pasti, berpas-pasan karena masih ada proses pengerjaan seperti ini. Wes, pemandangannya jos. Wes. Mantap tenan rek. Jalannya jan jos, bener-bener mantap. Wah, api mas. Wes. Jalur atas angin Kabupaten Bojonegoro. Ternyata luar biasa. Ini juga masih belum bisa digunakan dilalui teman-teman yang sebelah sisi kanan. Masih dikasih pembatas gini.
sampai di sini sudah dibuka dan bisa dilalui oleh dua arah. Kuantel mas ya, cor ya. Wes keren mas. Jalur ular tangga. Duh, jalur ular tangga mas, mantap temen. Tambah keren teman-teman kalau terlihat dari sini. Jadi kalau dari arah mana kota, dari arah Bojonegoro kota, justru malah terlihat pemandangan yang keren. Jalur atas angin. Kalau sini mungkin masih masuk wilayah Kecamatan Sekar ya teman-teman. Kalau nggak salah tapi batasnya aku juga belum tahu. Setelah Kecamatan Sekar nanti masuk wilayah Kecamatan Dander. Kondisi jalannya seperti ini. Suasana dan pemandangan alamnya juga seperti ini. Keren. Keren. Tapi saat sampai di sini teman-teman, karena kondisi jalan masih sebagian ada tahap pengerjaan, jadi nggak bisa kencang-kencang. Nah seperti ini, ada gundukan pasir karena memang masih tahap pengerjaan sebagian. Terus ketebalan apa ini, cornya juga lumayan, jadi cukup tinggi teman-teman. Nah ini kalau berpas-pasan kita harus waspada dan hati-hati selalu. Nah ini depan ada berpas-pasan kendaraan roda 4. Kelihatannya harus bergantian. Wah ya ini, bisa apa mas ya? Lewat kanan ini ya itu ya. Kayaknya pada DC ya. Oh ya gak bisa mas. Iya harus bergantian ya. Ini pas lah mas ide mas. Beda ya mas. Beda ya pas lah ini. Ngepres mas. Mudahnya mas. Iya. Gak bisa. Iya, jalur turun. Oh, bisa. Iya, Dedek. Iya. Bisa. Iya. Nun sewu, Pak. Suun. Bisa, Mas. Yuk. Ayo. Oh sampai dua kali mas berarti ya proses ngecor. Iya sampai dua kali gini teman-teman ya, jadi tahu. Cuman untuk teknik sipil pengerjaan jalan, pengerjaan jalan seperti ini yang kurang paham aku. Jadi dibuat dua kali teman-teman. Jadi dasarnya dulu, terus setelah selesai dasarnya dibuat cor lagi. Seperti ditumpuk gitu ya, ditebeli. Ya kuat yang ini mas. Iya, ya kuat yang ini ya. Iya, karena kondisi tanahnya tanah labil, tanah gerak kalau nggak salah di sini teman-teman. Oh, kayak gini sih enak pekerjaan mas. Jadi kalau roda 4 yang mungkin anu teman-teman harus bergantian karena kondisi masih proses pembangunan. Tanggal 20 Oktober ini, tanggal 20 mas ya. Jadi belum bisa maksimal untuk dilalui, terutama untuk roda 4 yang belum bisa maksimal teman-teman. Kalau roda 2 masih bisa melipir-melipir-melipir, bisa melipir-melipir di sisi kiri. Tapi roda 4 yang harus bergantian umpama berpas-pasan dengan roda 4 yang lain dari arah berlawanan. Cuacanya juga jos teman-teman, sangat mendukung, cerah banget dari ini. Mas. Anginnya sepoi-sepoi. Kondisi depan kita juga cukup meliuk-liuk lagi jalannya. Jalan atas angin. Jalur alternatif Saradan ke Bojonegoro. Wah, ini lunyi, Mas. Tuh, ini ada tahap pengerjaan seperti tadi, masih bisa dilalui separuh dan separuh masih proses pengeraman. Ya pengeraman kalau nggak salah seperti ini, depan juga gitu. Sisi kanan bisa dilalui, sisi kiri belum bisa.
Wes, pemandangannya mas, jos mas, wah seperti itu teman-teman. Keren juga. Wes, keren sekali. Iya lunyi mas. Ada kerikil-kerikil gitu teman-teman. Terus ada sebagian pasir juga, jadi cukup licin. Sampai di sini. Umpama sudah selesai pekerjaan total, ya malah ramai mas. Jangan gini ya. Umpama sudah terselesaikan semua teman-teman pekerjaan proyek tadi, kemungkinan ya jalur ini menjadi alternatif pilihan. Memang jalan penghubung memotong waktu juga, bisa memangkas jarak waktu, tidak harus melalui kota Nganjuk. Kalau apa jalur utamanya kan harus lewat perempatan Rejoso itu, perempatan Guyangan, terus belok kiri masuk kecamatan Rejoso, Bendungan Semantok, terus lurus. Jadi kalau dari arah kota Madiun, dari arah kota Caruban lewat jalur ini, jalur alternatif ini mungkin bisa menjadi pilihan saat kalian mau bepergian ke kota Bojonegoro ataupun sekitarnya. Dan sesampai di sini, kondisi jalannya kelihatannya sudah selesai kalau ini teman-teman. Sudah bagus gini, sudah mulus. Walaupun agak sedikit apa ya? Bergoyang karena memang kondisi cor bukan aspal. Dari sini kurang 32 km. Menuju kota Bojonegoro. Dan sisi kiri kanan kita ini hutan jati lagi teman-teman. Asik, mantap rek, jalur rek. Asik buat riding dengan kondisi jalan yang nggak begitu rame, suasana pemandangan yang indah, keren. Cukup bisa menikmati saat melewati jalur ini teman-teman, jalur alternatif Saradan Bojonegoro ini. Sebagian masih tahap pengerjaan, sebagian sudah selesai, halus seperti ini kondisi jalannya. Buat kalian yang berencana mau lewat jalur ini, yang mau melintasi jalur ini, mungkin bisa simak video kita kali ini, simak bersama. Explore menunjukkan rute jalan alternatif atau jalan tembus dari Saradan ke kota Bojonegoro, menuju Bojonegoro. Dan saya sampai di sini cukup rindang teman-teman suasananya. Sisi kiri kanan hutan jati cukup tinggi juga. Sampai di sini sebagian sudah ditebang.
Ya, keren. Berapa kilometer dari tadi teman-teman, dari pengerjaan jalan tadi belum kita jumpai permukiman warga. Kondisi jalan di sini juga sudah mulai terpasang lampu penerangan jalan di sisi kanan. Cik ganggangan rek, basa Jawa ini ganggangan, kalau orang biasanya kita menyebutnya ganggangan teman-teman, karena jarang kita jumpai permukiman warga di sini. Hamparan perbukitan yang luas dan persawahan gitu. Tanaman tebu mungkin teman-teman di sebelah kanan kita. Jalurnya asik. Ini sudah mulai masuk kawasan permukiman warga, permukiman penduduk. Ini aku yang belum tahu masuk wilayah desa mana ini teman-teman. Ini masih lurus 27 km. Ada pertigaan, kita lurus, kalau kiri itu yang aku nggak tahu arah kemana ya. Oh, ini masuk desa Tenggulunan, iya Mas, Tenggulunan. Oh, masuk desa Tenggulunan. Kecamatan di mana, Mas? Kecamatannya di gini, Dander apa Sekar? Oh, sudah Dander gini ya. Oh. Kalau sini sudah masuk wilayah Kecamatan Dander, teman-teman. Tadi ada kantor kepala desa Tenggulunan, kalau nggak salah, sebelah kanan kita tadi. Seperti ini suasana jalan dan suasana di desa Tenggulunan, Kecamatan Dader, Kabupaten Bojonegoro. Oh iya, ini Tenggulunan. Sampai di sini kondisi jalannya juga relatif bagus, dicor juga. Bagian ada pengerjaan ini teman-teman, apa yang gorong-gorong tadi kalau nggak salah. Bojonegoro produktif dan energik. Sampai di sini ada marka tengahnya teman-teman,
macet parka tengahnya. Ini ada pengerjaan juga. Suasananya asik. Anginnya sepoi-sepoi, sejuk sekali. Suasana di Desa Trenggulunan ini ya, masih mungkin masih masuk Desa Trenggulunan di sini. Buat teman-teman yang mungkin punya informasi lebih, bisa berbagi informasi dengan cara tulis kolom komentar, teman-teman. Informasi rute-rute ini, rute alternatif Sarat dan Bojonegoro ini, bisa berbagi informasi dengan kita semua. Tadi ada pasar, apa tadi ya, pasar kolong kalau nggak salah, teman-teman. Mie petir sebelah kanan, ada mie petir, wah. Sekarang jam 10, kurang 5 menit. Nanti video part satunya teman-teman, yang jalur dari Saradan, break di wisata Bukit Cinta atau wisata negeri di atas angin. Aku tulis di kolom deskripsi. Mungkin buat teman-teman semua yang nyari informasi, pengen tahu kondisi jalannya seperti apa, dari pertigaan Saradan yang jalur ke alternatif ke Bojonegoro sampai dengan wisata negeri di atas angin, part satunya aku tulis di kolom deskripsi. Karena kalau nggak gitu nanti memang panjang teman-teman kondisi apa videonya. Karena memang jarak tempuhnya, kalau aku lihat di Google Map, dari pertigaan Saradan itu sampai dengan Bojonegoro sekitar 66 atau 67 km. Dengan kondisi jalan yang masih ada beberapa tahap pengerjaan, terus harus bergantian tadi. Karena nanti mungkin videonya nggak kita skip teman-teman, biar kalian tahu kondisi jalan, yang mungkin pengen tahu mencari informasi kondisi jalan alternatif Bojonegoro ini. Sebagian tadi roda 4 juga bisa melalui jalur tadi, jalur atas angin tadi. Kenapa dinamakan atas angin? Karena wisata negeri di atas angin tadi masuk di dusun atas angin. Informasi yang aku dapatkan tadi dari warga sekitar sana tadi teman-teman, makanya dinamakan atas angin. Terus lokasinya juga berada di atas puncak perbukitan gitu, dengan suasana dan pemandangan yang keren juga. Ternyata juga Bojonegoro berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata yang lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Memang keren teman-teman tempatnya, wisata atas angin tadi. SD Negeri Ngasem. Oh, sini masuk Ngasem, Mas. Ini ada pertigaan, Google Map mengarahkan belok ke kanan, teman-teman. Masuk Ngasem ya gini berarti ya. Ngasem iki, Mas, jenenge, Mas. Nganan ya. Ini nganan, terus setelah itu Google Map mengarahkan ke kiri. Ini ke kiri. Ada BRI unit Ngasem, ini belok ke kanan. Ditutupi, Mas? Oh, gak iso, Mas. Oh, ditutup, teman-teman. Jembatannya ditutup. Takok ibu nanti, Mas. Lewat di Bojonegoro, nang dandre lewat kono paling ya. Muter malah. Kita tanya dulu, kok ditutup jalurnya, teman-teman? Ada proses pengerjaan jembatan. Mas Hadi masih tanya. Bisa, oh emang lurus, ya wes. Jalan kayangan api gini, Mas, ini karena dia. Iya, oh no, wisata itu berarti jalan kayangan api gitu ya. Arang, Bu.
Berarti ini ngiri ya mas? Iki ya? Oh iki ya. Nanti kayak plakatnya bang mas ya. Iki ya? Jalan cilik iki mas ya? Oh itu tuh. Oh iki ya. Oh iya, lambu. Nanti ya. Hah? Oh iku. Oh ini teman-teman, karena jembatan tadi proses pengerjaan, aduh, jalur sementaranya lewat sini. Gonjal-gonjal. Ah ini, terus nanti mas. Dieng. Ibu makanan. Melek ibu ya. Oh ini paling bisa mas. Oh ini dander. Oh ini teman-teman ada dander pelan-pelan. Oh lewat sini. Ini kalau mobil enggak bisa mas, berarti mas ya. Enak dander. Oh lewat kono ya mas, jembatan cowok ini ya. Hah? Perjalanan barrier-nya. Ya ya. Lunyu guys. Lunyu ya hutan. Hutan ya lunyu. Iya iya isi kolom mas. Bisa. Iya kayak duit kan. Iya. Arah dander mas nggih mriki. Oh nggih. Nggih. Suun mas, kiar ge. Oh kuat lah. Moga pak. Arah dander. Oh ini mas, alternatif sementara untuk roda 2. Aduh gak kuat mas, dulu talannya. Ah. Nun sewu pak. Berarti ini mobilnya gak bisa mas ya Wali ya. Kalau mobil ini yang gak tahu teman-teman, mungkin ya gak bisa. Kalau sini gak bisa jelas kalau roda 4. Tapi apa ada alternatif lain ke dander? Karena jembatan tadi ditutup. Nah ini yang kemana ini? Nanti mas. Bener? Tenang dah. Oh ya ini teman-teman dapatnya timurnya jembatan tadi mungkin. Nah ini lah, iya mungkin ya itu proses pengerjaan jembatan tadi kita dapat timurnya jembatan yang diperbaiki tadi. Sampai di sini anginnya lumayan kencang teman-teman. Jalannya juga dicor sampai di sini. Ditemani dengan pemandangan pohon-pohon jati lagi di sisi kanan dan kiri kita.
awas mas. Yaudah. Ini ada wisata kayangan api kalau nggak salah tadi teman-teman ya. Iya mas, wisata apa ini? Bola api. Kayangan api ya. Sebelah kanan kita teman-teman sudah masuk mendekati kota. Kayangan api tahu runu mas teman. Tahu runu nah, kayangan api. Aku juga belum tahu teman-teman. Belum pernah ke wisata kayangan api tadi. Jadi belum bisa berkomentar banyak seperti apa wisata kayangan api. Buat teman-teman mungkin yang lebih paham, bisa tulis lagi di kolom komentar, berbagi informasi kepada kita semua. Tadi ada wisata kayangan api. Jadi jalur alternatif dari Saradan menuju kota Bojonegoro ini melewati beberapa lokasi tempat wisata juga teman-teman. Salah satunya ada yang wisata negeri di atas angin tadi, terus ada ini wisata kayangan bola api itu tadi. Dan jalurnya juga pemandangannya luar biasa seperti yang video kita tadi saat sampai di desa, terutama di dusun atas angin ya. Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, pemandangannya luar biasa, keren. Dan kita sampai di sini sudah memasuki wilayah Kecamatan Dander. Dander atau Dander mungkin aku ya belum tahu. Dander kalau nggak salah teman-teman orang menyebutnya. Memasuki wilayah Kecamatan Dander. Saat ini kita melewati menerobos sisi kiri kanan kita hutan jati lagi, banyak tumbuhan jati. Ini mungkin masuk wilayah jalan kabupaten teman-teman ya. Kemungkinan sih. Karena jalur alternatif terus dengan lebar jalan yang tidak begitu lebar. Tapi cukup pas, cukup ideal lah buat persimpangan. Kondisi jalannya seperti ini, cukup lebar juga. Di pasar Dander ya. Ini kita sudah sampai di pasar Dander teman-teman. Seperti ini kondisinya jalannya. Depan ada pertigaan, kalau kanan itu arah ke Nganjuk, Rejoso, Rejoso Nganjuk ya. Sedangkan ke kiri ini arah ke Kota Bojonegoro. Masih lampu merah, kita berhenti dulu. Suasana pasarnya juga cukup ramai kelihatannya.
Hijau. Oke. Ini masuk pertigaan, ini sudah mendekati kota Bojonegoro. Jalan Raya Dander. Kalau ini masuk wilayah jalan provinsi teman-teman, kalau nggak salah ini. Karena kalau arah sebaliknya ini arah ke Nganjuk, arah ke proyek pengerjaan bendungan Semantok itu. Ada marka putih tengahnya juga, warna putih. Kalau warna putih, kalau nggak salah setauku masuk wilayah jalan provinsi. Kalau kuning itu masuk apa ini, masuk jalan nasional ya. Dander. Bojonegoro produktif dan energik. Ya. Wah, baterainya nipis, Mas. Baterainya nipis, Mas. Tinggal berapa ini? 20%, teman-teman. Ini ada masjid apa ini ya? Sudah masuk wilayah kota atau belum itu yang belum tahu. Mungkin sudah mendekati. Tinggal beberapa kilometer atau beberapa ratus meter sudah masuk wilayah Bojonegoro, kota Bojonegoro. Mungkin videonya kita akhiri di sini teman-teman, karena mau ngecas HP dulu ini. Kalau ngecas HP, ngecas kamera dulu, tinggal 21% baterainya. Baterai cadangan tadi sudah terpakai satu. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir tadi. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat. Share ke media-media sosial kalian, ke teman-teman kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan berbahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.